嗯。我不喜欢一来的。啊。在这个脏炸鸡嘛。啊。屁呀、啊，脏炸鸡！要我吃炸鸡，鸡肉那么好吃，自己土鸡不吃。但是它脏到辣椒，要吃什么？这样啊。这个酱很好吃。哇，它的鼻炉很像吃了秃鹰鹰。为什么会偷鹰鹰？你好像要飞走这样，太好吃。皮，嗯，小心哦，辣椒。这个皮很好吃。哇、哦，太棒！哦，哎，感觉都太棒了。哦，怎么了？Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang Yayu Cayo waktunya makan bersama ayam goreng. Ayam goreng tupek. Ini tuh brandnya itu tupek ya. Tupek. Nah kayak gini modelnya. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo. Ini ada segenggam bawang putih sama cabai ya. Cabai hijau sama cabai merah. Mau aku goreng. Langsung ditutup ya, biar nggak prahara. Prahara rumah tangga. Nanti mami ngamuk nanti. Alhamdulillah banget ya. Ini aku tadi itu dibeliin anaknya ayam goreng ini tuh gratis. Tadi itu pas anaknya beli itu masih panas sekitar jam 4:30. Aku disuruh turun ke bawah ambil ini. Anaknya yang laki-laki itu. Dia tuh banyak banget macam rasanya. Dari crispy chicken, original pepper, salt, plum, cheese, crispy drumstick, garlic curry, ground seaweed, wasabi ya. Nah, aku dapat yang crispy chicken. Nah, terus anaknya wes pulang ya, makan cuman sedikit terus pulang untuk menghargai mboknya. Nah, aku ini mau tak sambelin ya. Datang langsung tak sambelin kayak gitu. Ibaratnya mau makan harus disambel. Kalau nggak disambel itu kurang sahdu. Ini cabai-cabian nih. Cabai hijau sama cabai merah. Tutup ya biar nggak huru-hara. Bumbunya itu apa? Bumbunya itu yang paling penting adalah micin. I love micin. Terus kedua itu garam. Kalau nggak ada garam ya nggak sahdu. Nah, nomor tiga itu gula ya. Gulanya yang agak banyakan. Biar nggak sengak. Nggak usah takut sama kalori ya, wes pokoknya enak kan, wes. Ini cabenya masuk ya. Diulek wayahe ulek-ulek. Sama minyak-minyaknya ya. Ini sambal bawang, kalau di Surabaya itu namanya sambal setan, atau kalau misalkan cabenya banyak banget itu namanya sambal iblis. Diulek sampai lembut. Jangan terlalu lembut ya. Kalau terlalu lembut kurang tekstur. Gula ini penting banget ya. Ini tanpa gula nggak enak. Nggak usah mikir sehat-sehat, nggak usah. Pokoknya enak. Terlalu lembut ya kayak gini ae, biar ada sensasi. Ayamnya taruh dek sini ya. Insya Allah ini mau tak habisin ini. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Karena hari ini lapar banget. Itu nasinya ditaruh mana ini? Bingung ae. Aneh ya yuk cayo malam ini. Kendul mar kendul kendul. Nah, alhamdulillah rabbil alamin waktune ngemplok seperti ini. Ini aku ambil nasi, sayurane depan sama buncis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah banget ya Allah. Ini tuh dikasih anaknya yang laki-laki. Tadi kok tumben ditawarin es, ditawarin ayam goreng. Ini alhamdulillah lah rezeki lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Mbokku nulis nomor ya. Mbokku kalau nulis nomor kayak gitu nggak akan ke dapur, anteng. Ini ayam goreng terenak yang pernah aku makan. Manisnya bukan manis yang ngebosenin. Wah, manisnya itu wah. Enak. Ini anaknya laki-laki, itu bilang sama aku, menurut beliau ayam yang terenak itu ini, yang mereknya Tupek. Bismillah. Kalau ini pas panas, wah. Coba ini. Karena aku nunggu. Aku kelar kerjaan baru makan ya. Bismillah. Ini ada labu sama buncis. Ambil dari depan. Bismillah. Wah. Boleh, bro. Bismillah. Mulai, udah saya mulai. Gue pusing banget ini aja. Saya tuh yang cang caci mah. Cang caci. Dia mau 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 cang caci. Tai pang. Oh.
anjik to daipang lu. Oh, ngolak. Hai. Wah. Jitu haoxiang to yao fei fei. Yao fei zao. Kulitnya ini tuh wah membuat bahagia. Nangis ya. Ya Allah, terima kasih ya. Alhamdulillah. Aku tuh suka ayam, telur, tahu, tempe. Gak usah neko-neko. Ini murah ya, di Taiwan itu 75 entian. Segini-gede ya. Kalau orang sini, makan ayam ya ayam tok. Nggak mau pakai nasi. Karena ayam itu udah ada karbohidrat dari tepung. Jadi gak fokus dengan pedes sih. Sampai merem-merem. Nah. Sampai merem lek. Aduh. Aduh. Katanya Bu, ini tuh terlalu ekstrim. Gak mau Bu. Cuk ham, cuk pedes banget. Ini tuh tepungnya bukan crispy. Tepungnya itu kayak tepung dari tapioka sama terigu mungkin. Jadi dia tuh pas melempemnya alot, agak alot-alot, tapi enak banget. Aku malah suka sama tepungnya. Biasanya ayam tuh aku nggak suka tepung. Ini aku suka tepung. Sebelah. Aduh. Taipang. Wah. Aduh. Aku berniat untuk enggak makan nasi lagi ya di sini. Enggak usah nambah.
Bismillah. Ini udah cukup banget. Emang ayam itu pantasnya kalau pas panas, pedesnya, mantapnya, gurihnya itu keluar semua. Wah. Manis, kalau KFC itu gurih, bedanya itu loh. Taiwan, ayam goreng Taiwan itu cenderung ke manis. Orang Taiwan ini kayak orang Jogja, suka yang manis-manis. Ini tak makannya pelan-pelan ya, karena Mbah Kulanang minta diambilin obat. Daripada video ini kepanjangan, saya habis suka. Ya Allah, alhamdulillah banget. Ya Jayus kenyang. Ini misalkan ada mau dikit, ini mau tak makan pelan-pelan ya. Makanku terlalu cepat. Saya Jayus mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sarangin.